Percaya saja, karena kita orang tua dari dulu sudah seperti itu, mitos adatnya kayak gitu. Kalau saya sih karena itu sudah kayak apa namanya, habis tuturan lah, mesti sudah dikasih tahu sama mbak, mesti dikandani, dituturi ya, kita sebagai anu ya manut sama anu yang omongan mbak itu. Nah, itu kan cuma mitos, tapi ya percaya nggak percaya, namanya itu sudah kayak adat yang sudah mendarah daging gitu ya. Kita percaya juga sih perkataan orang tua. Kalau saya kenapa bu? Ya, khusus kejadian sama bau alam kalau gitu. Oh iya, lebih besar. Sebenarnya sih kayak sudah nggak zaman gitu ya, karena ini kan sudah modern. Tapi ya enggak ada salahnya sih untuk menuruti orang tua. Terkadang orang tua juga ada benarnya. Oke. Okay. Kan orang-orang dulu ya, orang-orang zaman dulu ya. Kita mungkin enggak tahu ya di mana gitu ya. Soalnya kan ini kan ya kepercayaan orang-orang dulu. Kalau ini Rayo biasanya sumuk sih. Sumuk sama haus sama ini. Di popok lek bu dia enggak apa? Gak mau sing lama-lama gitu diisi, jadi langsung diganti kayak. Biasanya dihangatkan badannya sama minyak telon apa kayu putih itu